13. So ya doa banyak, Allah mazawidni zaujan salihan, Allah mazawidni zaujatan salihatan. Kita malu nak suruh anak doa minta tok laki molek. Eh pelik kita ni. Malu benda tak kena malu. Anak kita apabila besar so mek doa banyak. Terutama dalam masyarakat yang manusia laki ni tak comel mana. Orang juruh tak jenuh. Kalau kita kurang doa, kurang cari dia. Saya ni buat anak tina dah umur 19-20. Sabut lalu. Goyak nak ke saya. Siapa dia juh, dia tengok dia anak amba. Lak-lak dia mau kena. Lak dia mau juh, kawai juh. Kita pakat menikah. Belanja lah lah kodah. Tak kodah. Dia penting mana. Dia tak ada kaya dengan hak tu. Kau nak kata we off ni dengan duit belanja hak anak. Dengan puluk hak anak. Apa kita buat kerja ni tak nak buat. Kalau kat hotel pun. Duk gadah tanah pun. Duk mikir nak lucu dengan duit belanja anak ni. Zoling kita lah tu tu. Tak kasih kepada anak. Oleh tu kerja kita cari tu lelaki kan. Kita sanggup nak atas nak ngaji tinggi. Pun kita kena sanggup cari tu lelaki kan. Jangan malu. La ilaha illallah. Jangan malu cari natu. Kerana dunia lah ni kalulah tak. Tak sungguh-sungguh cari tu payah nak jumpa. Allahu Akbar. Nah, Allah mazawidna zaujatan salihatan. Ya Allah, mintalah kami semua ni boleh menikah dengan isteri orang tina yang salihah, insya-Allah. Yang kedua, kamakan Islam pula. Nak ngepek kat ni. Tok Imin tu lah sabar tak apa. Jangan mahal sangat ada surat menikah. Eh, belanja ni cari berat dah. Demo teh 2-3 ribu pula. Apa? Apa susah? Gitu lalu. Majlis. Nak murih-murih lah. Diampu cuk tiap bernikah tak nak bayar skobo. Kalau jepu mari rumah, 200 kau. Kita 1,000, 2,000, 3,000. Kalau curak-curak tak ada nikah boleh nak bayar 1,005. Kalau duit kerusuh tak ada, tak apa lagi tambah banyak nikah. Oh, jadi apa nama ni? Hei, majlis. Kijon nikah, nikah kat nikah hokbok ya. Ayah dia selaku wali bukan Tok Imin. Maaf ni. Kenapa tiru benda ni ni? Oh, bomo. Bok yo tak pandai, malah dia ajar. Pahmu ajar suruh seruh wali tu. Payah lebih pada ajar suruh nikah tu lagi. Dia ajar suruh nikah, aku nikah dan aku kahwin akan nikah. Payah kan? Sama ya. Ha, aku ni pok minta lah suruh pada gini-gini tolong nikah. Sama ya dua tu. Bapa kita tarik kijah nikah pada kita. Bahkan kijah pok ya. We timur kebudayaan nikah ni pok akan nikah. Pok tak ada anak lelaki. Pok saudara. Eh tok. Tok mari anak. Anak mari pok saudara. Kita nak isi waktu pun tak kena dah kerana majlis telah menentui tok imbi kijah nikah ni. Dulu sungguh kata ngaji. Hei nak kerusuh bapa yang habis pinjatri syariah dah. Oh, jadi pelik sungguh. Hojo kerusuh habis sanawi. Hojo kena kerusuh habis pijatri. Buku. Kerusuh nak kahwin. La hawla wa la quwata illa billah. Amor ni kan nak nikah nak kerusuh dah. Bini pak dah. Anak 25 dah. Akak nikah berapa kali dah. Kena kerusuh juga. Hijau apa? Eh, cari duit cari lain lah. Ha? InsyaAllah, buat kita kena runa-runa dah ni. We ubah. Malu tak kepada kajian ni. Sama pun tak ambil di mata ni ampa kalau cuk teh biar nikah. Kalau suruh jemput rumah, ya suruh dia ambil mai rumah nak bayar 200 ka tamniam. Ini adalah satu halangan untuk nak biar orang nikah kahwin. Maka amo nak royaklah. Sebab kerana benda ni benda hak ramai, kena royak dalam ketubuh insya-Allah.